Wilayah Indonesia ngarandapan fenomena supermoon atau bulan purnama besar poe Senin peuting. Ku kituna Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG meredi masyarakat basisir Sangkan Leuwih Yatna yang harepan gumulungna cai pasang laut balukar fenomena supermoon. Fenomena bulan purnama mangrupa fenomena anu henteu aneh deui. Tapi dina eta fenomena supermoon atawa bulan purnama besar kawasan nu karandapan poe Senen peuting jadi spesial lantaran posisi bulan relatif leuwih deket ka bumi. Eta supermoon teh ngalantarankeun cai laut pasang di sabudeureun basisir. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atawa BMKG Bandung meredih sangkan masyarakat anu nganjrek di sabudeureun basisir leuwih waspada nitenan lingkungan di sabudeureunana. Mareng jeung fenomena supermoon dina minggu ieu, BMKG Ngerong di basisir kidul bakal karandapan gelombang tinggi kalawan gumulungna lambak tepi ka 2 meter, alatan kecepatan angin anu leuwih gancang batan sasari. 2019 di wilayah Indonesia ini mengalami fenomena supermoon atau kondisi saat bulan purnama di mana posisi bulan relatif lebih dekat ke bumi begitu. Nah, ini adalah sebenarnya peristiwa yang biasa, yang rutin setiap bulannya terjadi kondisi bulan purnama. Tapi yang menjadi spesial adalah karena jaraknya yang relatif lebih dekat ke bumi tadi, maka bulan akan terlihat lebih jelas. Ari anu matak spesial, kiwari jarak bulan ka bumi leuwih deket. Kukituna, masyarakat bisa nitenan bulan leuwih eces tur gede tan ngagunakeun pakakasejen. Yuana Kurniawan, Bandung TV.